butuh deh. Ibu-ibu yang suka ditinggal suaminya butuh banget. Ya Allah, yang suka ditinggal suaminya loh. Yang suka. Maksudnya kan gak ada yang bukain gitu. Masa minta suami tetangga gitu kan gak mau. Jangan dong. Gemes banget. How? Gak bisa sih. Kamu taruh terus udah gini aja. Tuh. Jadi ini sangat bermanfaat buat ibu-ibu. Hai, assalamualaikum guys. Jadi hari ini kita mau apa ini ya? Iya, jadi kita mau bukan review sih, kayak lebih ke dapat challenge. Apa kamu yang punya konten? Nggak tahu, pokoknya bukan review tapi pokoknya timku beli barang yang di mana, pokoknya barangnya aneh-aneh yang ya kita nggak tahu apa itu, jadi makanya hari ini kita buat gitu. Aku juga nggak tahu barangnya apa gitu, sebenarnya tahu sih. Yuk, nggak lah, nggak tahu. Ada berapa? Ada 6. Dan 6. Nah aku nggak sendiri, aku sama Jeffrey Rexa. Kita lihat ya. Nggak usah mikir buat apa ya. Kayaknya ini buat buka tutup botol nggak? Betul nggak? Tutup terus buka jar-jar itu apa sih? Tempat kayak selai gitu. Oh iya. Toples. Oh di gini ya. Tuh ya. Ini kok bagus banget sih. Lucu banget dong. Warnanya kenapa biru? Hah? Ya. Bisa-bisanya. Coba. Oh cobain. Soalnya biasanya tangan kita kan licin, iya, tangan terus kita kalau licin. Udah sakit gitu. Sakit banget kalau biasanya buka-buka ginian tau. Di sini ada ukurannya ada 4, ada kecil gitu. Ini buat kayaknya buat wah, mineral. Wow. Yang gede. Ini muat loh. Ini. Yang gede harus dipegang di sini. Oh bisa kan? Wow. Tuh. Bagus. Bisa. Gemes banget. Jadi bahasanya tuh ya nggak sakit kena tangan. Apalagi yang gini kan biasanya licin terus sakit kan kalau besi gini. Besi? Ini udah besi. Besi tuh. Bagus. Baru tahu. Kayak selama ini kayak ya udah. Emang ada alat buat buka gini ya? Tuh kan susah kan? Kamu kekencengan untuknya. Bisa tuh. Oh iya nggak bisa. Jadi yang segini, sini betul guys. Keren. Tebak harga? Ya. Murah lah, yang gini-gini mah. Paling kalau dari aku 15.000 paling ini. Aku 30.000. Aduh. Tapi deket dah, aku deket. Dari lima. Kamu berapa tadi? 15. Jauh kan kamu? Jauh. Aku ya, deket, kemarin buat, lagi di buat 25.000 lah, ini bermanfaat sekali lah. Iya, sumpah. 1-5. Aku kasih 4. Kali ya, 4. Soalnya untuk kualitasnya juga bagus nih, menurut aku. Pegangannya ya, enak. Ini plastik. Ini dalamnya karet. Ya. Jadi biar nggak licin, terus harganya cuma 25.000 dan sangat bermanfaat. Wow. Bermanfaat. Aku juga sama 4 bintang. Aku sih 4 bintang. Kenapa? Karena ya itu dia tadi guys. Aku kira kan nggak ada ya buat buka-buka ginian ya. Jadi kayak pas tahu kayak gini, wow. Ini juga kayak buat kalian di rumah juga kayaknya butuh deh. Ya kan? Ibu yang suka ditinggal suaminya butuh banget ya Allah. Ini. Yang suka ditinggal suaminya loh. Yang suka. Maksudnya kan enggak ada yang bukain gitu. Ayo, masa minta suami tetangga gitu ya. Kan enggak mungkin. Jangan dong. Oke. Oprok berarti ya.
Approve, approve. Masih. Ah, ini aku tahu nih. Eh, lo kamu tahu. Bruh. Curang. Nah, kamu. Aku enggak tahu apa-apa. Nah, mau aku kasih tahu? Aku tahu. Ini orang ada di sini. Nih, gimana caranya? Caranya adalah dipatok. Ih, gemes banget. How? Enggak bisa sih. Kamu taro terus udah gini aja. Tuh. Inovatif sekali buat yang mager. Iya, padahal mah kan ada ya yang tinggal cek-cek gitu doang ya. Gak apa-apa, dia pengen yang gemes gitu. Gimana sayang? Ini rasanya kok aku kayak takut rusak ya? Wow, jadi ini tempat tusuk gigi guys. Jadi gimana isinya? Ditarik. Duh ini mah aku takut rusak. Lucu banget nih, kenapa warnanya hijau? Ini buat ngisinya. Tuh guys, gemes banget. Jadi kayak tuing gitu. Ya digigit. Iya. Gemes banget. Ya, tapi ini keren loh guys. Ini kita tebak harga yuk. Paling kalau kayak gini 15.000. 15.000. Aku bayar 19.000 lah. Yang mendekati ya. Putri, berapa? 20.000. Aduh, tadi mau jawab 20.000. Soalnya kayak gini ya, bisa dibilang ya emang murah gitu ya. Tapi ya tetap nggak di bawah 20 sayang, gitu loh. Ini bagus gak ya bintang? Kamu kasih bintang? Kalau aku kasih 3 lah. 3. Kenapa 3? Soalnya sama aja yang ngocok sama yang ini. Ini mah cuma buat orang mager aja gitu. Paling ini cocok kayak sih buat ibu-ibu. Suka ditinggal suaminya. Enggak. Kalau ini enggak. Enggak. Apa ini? Kalau aku 3,5 lah. 3,5. Ini lucu banget kayak misalnya buat anak-anak atau kakak-kakak yang suka yang unik-unik, yang gemes-gemes. Ini kayak bebacot tuh kan, Bang Andre kan suka yang lucu-lucu. Nah ini kayaknya kayak kan sangat bermanfaat gitu. Kayak misalnya dia lucu, coba setiap hari kayak dibilang lucu banget, ya kita ambil dulu yuk. Buat apa? Ambil doang. Tapi ini sedikit worth it lah ya, dengan harga 19.000, 20.000 ya? 20.000, lumayan lah. Gemes banget Ayi. Lucu banget ah. Tapi kayaknya ini kalau misalnya yang cari-cari kayak gini tuh orang-orang yang sangat gabut, ya kan? Ngapain orang-orang coba nyari gini, ya kan? Nah ini mah tahu kayaknya, ini tempat kopi atau apa ya, terus di zzzz, nah gitu sayang. Jadi nanti ke, ini dibuka, tuh. Iya, kalau ini aku sering lihat di kan aku juga suka online ya, barang-barang unik juga sama ya guys ya. Sayang jangan rusak ya. Kalau ini aku sering lihat terus sempat pengen beli. Ini berfungsi buat kamu sayang, buat shaker. Gak bisa lah kalau cuma segini dong. Ya coba. Cobain. Soalnya kan kalau misalnya kita gini terus ya ke ini kan. Berjadi black hole. Karena Jeffrey Rexa nggak percaya, coba. Nah kan kalau gini gimana? Harus diambil. Gak usah ditutup sayang, nggak apa-apa. Setahu aku sih soalnya ini bukan kayak blender. Coba sok. 1, 2, 3. Oh ini muter. Tetap keaduk gitu loh sayang, paham nggak sih? Tuh, begini tekan sampai dalam. Tuh. Oh iya, tuh sampai kelihatan tuh. Sampai kelihatan si itunya, kalau Jeffrey tadi kayak lemes banget. Padahal enggak puasa dia. Gimana sih? Tuh. Oh. Jadi ini sangat bermanfaat buat ibu-ibu. Enggak ibu-ibu, bapak-bapak yang
ditinggal istrinya. Ditinggal istrinya kayak beres-beres. Oh iya. Aduh mama, aku tuh pengen kopi. Nah, tapi gitu. Ini juga bermanfaat buat itu. Ibu-ibu. Ibu. Kenapa? Yang ditinggal suaminya. Terus ya? Ya siapa tahu tetangga mau dibikinin kopi. Ya. Pakai ini. Nggak, ini cocok-cocok buat bapak-bapak. Kayak misalnya koran set tinggal gini. Udah mah, aku udah bisa sendiri mah. Nah, ya, kalau enggak ibu-ibu yang malas nyuci sendok, ya, yang malas nyuci sendok. Jangan kan gitu lah ibu-ibu ini. Kesian dari tadi ditindas mulu. Ibu-ibu banyak jenisnya sayang. Iya. Ini enak. Kecampur kan? Campur. Iya kan, ini worth it sih. Ini setahu aku emang kayak buat kopi ya kan. Terus bisa disedot dari ini nih tuh. Oh iya tuh bisa jadi sedotan. Ya lumayan lah. Lumayan membantu lah ini buat anak-anak mager ya bahasanya. Iya. Mager. Nggak mau. Terus nggak mau nyuci-nyuci banyak juga. Jadi pakai satu alat. Buat apa minuman apa susu protein juga ini bisa kok. Nggak bisa deh bubuknya kebanyakan kan susu protein. Nggak tahu ya kalau bubuknya banyak. Ada. Nanti cobain soknya. Iya. Awas. Ini harganya berapa kan? Paling kalau ini mah 45.000. Aku berapa? 45. Aduh, 45 ya. Ya udah aku di atasnya berarti 49 deh. Yang mendekati adalah Jeffrey. Oh, iya, berapa? 40.000 kan? Ini tapi ini bagus tuh. Kelebihan buat apa? Sih. Iya, makanya pasti harganya. Pakai baterainya apa ini? Baterai kecil 2 atau AA? Kecil 2 tuh. Hemat baterai juga guys. Ini worth it lah, kasih bintang saya. Aku buat anak-anak mager pasti suka hal-hal kayak gini, aku kasih 3,5 kalau. Aku 3. Karena ya buat anak-anak mager doang deh, Bang. Tapi worth it lah, lumayan lah dengan 40 sebenarnya kayak mahal ya kayak. Tapi kayak cari aja yang murah adalah guys. Pakai sendok lah. Iya, sebenarnya pakai tangan. Oh iya. Cuman ya udahlah ya. Next. Next. Ada lagi? Ada. Yes. Ada lagi. Oke, tebak dulu nih. Oh. Apa? Oh, tahu. Oh, ini mah kayaknya ini mah buat masak. How to open it? Oh, gini tuh. Kan benar pisau. Terus tinggal dipasang di sini. Iya, di sini ada beberapa macam ya. Takut ini muterinnya. Oh gini ya Allah. Ini mah buat ini, buat masak. Tuh. Biasanya ini buat motong. Apa ya? Tuh. Dah. Gitu. Ini bisa buat kalau ini biasanya motong apel nih, terus ini tajam banget nih. Ini tajam banget lagi. Terus ini nggak tahu ini buat apa. Buat kentang juga bisa sayang. Kentang apel. Oh iya apel nih. Ini apa ini ya? Nggak tahu ini. Ini kentang juga bisa, ini kentang goreng kan langsung panjang. Langsung panjang iya. Ini kalau mau bagi 4 tuh bisa bagi 4. Ini apa sayang? Ini apa guys? Oh mangga, bijinya mangga kan gini soalnya. Coba. Lucu. Ini kita langsung di sini nggak ada talenan. Takut deh. Apel ya, kita coba apel ya. Apel, kita pasin di tengah-tengahnya. Nah, yang buletannya itu buat biji. Ini apel kapan? Huh? Baru. Ini praktis banget sih. Karena kadang orang paling mager juga motong-motong apel. Apa aja sengi magernya langsung selalu digigit. Malah kalau digigit tuh kayak sakit digigit. Gigi, iya. Bagus sih ini ya. Soalnya lihat gak? Lucu banget, ya kok orangnya kan emang gitu ya, gemesnya aja. Bisa. Bukan worth it ya. Tuh, jadi kayak si bijinya langsung kebuang walaupun sayang, gak apa-apa kalian tinggal comot-comot aja. Ini bagus. Kita coba yang kentang, sayang. Wih, keren nih. Jadi kalau misalnya apa, pengen buah-buahan nih, pengen apel, udah tinggal. Hah?
hemat waktu. Nyala ini kenapa warna hijau? Aku nggak suka hijau. Coba kentang pakai pisau lain, pisau ini. Terus ini cara masangnya? Tinggal nanti dipasin sama anunya terus diputar. Nah, terus sudah coba kentangnya kita potong begini. Kerennya apa? Pas nyimpennya tuh enggak. Hei. Enggak ini makan saya, guys, umpan. Ya? Sayang, enggak bisa sayang. Bisa. Sayang takut deh. Iya. Terlalu panjang soalnya. Terus kan ini kita di meja. Susah ditariknya, Neng. Ya udah, takut. Bisa. Nah, coba kita gini ya. Nah. Bisa enggak? Kamu berdiri lagi juga. Sama ini kepanjangan ke sini malah. Enggak bisa. Enggak bisa. Keras, terlalu keras. Terlalu keras kayaknya kentang ya. Kalau kenempel kayak gini kayaknya harus didongin dari sini. Udah takut. Kurang tajam kayaknya ini deh. Udah tajam itu sih. Kayaknya kentangnya kurang lembek sih. Terus harus dilembekin gitu. Ya udahlah. Ayo sayang. Harga. Harga aku kan ini plastik. Jadi aku kasih 50 ribu kali ya ini. 55 lah. Setengahnya. Ini besi loh. Iya, 25 ribu. Wow, 20 ribu, 25. Setengah dari 50. Nah itu kenapa susah motong kentangnya, guys. 25 ribu soalnya. Kurang tajam. Minusnya jadi kurang tajam. Tapi ini worth it buat motong apel. Buat siapa? Ada? Buat ibu-ibu. Ibu-ibu. Yang males buang waktu buat motong-motong, ini bisa. Ini juga tuh apa, gak makan tempat ya. Jadi si apa alat-alatnya langsung satu tempat tek gini loh. Boleh lah. Oke, kalau kasih nilai. Aku kalau kasih nilai, kalau ini lebih tajam aja aku kasih nilai 5 kalau lebih tajam. Tapi sekarang aku kasih nilai 4 lah karena motong apelnya tadi enak banget. Langsung rapi, aku tinggal makan. 3. Soalnya warnanya hijau. Terus tadi gak tajam buat kentang. Lama-lamain ibu-ibu masak gitu. Mendingan tangan gue nih kuat nih gitu. Ya, kalau yang apelnya doang boleh lah. Boleh. Kalau yang apelnya. Untung kentang kelamaan malah berantem sama suaminya. Wah, ngomong-ngomong. Apa? Ini ada alat ini. Ada lagi? Pisaunya di sini, guys. Iya, ada pisaunya, guys. Jadi kalau misalnya apa mau minum setengah, coba ya. Tinggal di. Wow. Tajam loh. Pak. Wow, remek. Jadi setengah ya. Jadi ini cocok buat orang mager juga. Iya, soalnya kalau gini-gini kan nggak bisa ya. Bisa kan begini? Nah, kan nggak bisa kan? Ya apa yang bunyi tadi tek? Tek tapi gak ada yang bunyi, tulang aku yang patah. Tulang kamu? Tuh. Tulang kamu itu? Oh, kapal aku yang bunyi, kapalan aku yang tek gitu. Ini kan ada bendolnya. Gak bisa, makanya iya. Ini cocok banget. Oh iya. Sayang. Terus ini juga bisa dibawa kemana-mana kalau misalnya
kayak keluar kota, keluar negeri. Oh, ada jurusannya. Oh iya, ini coba buat tumbukannya guys. Bisa jadi kalau misalnya kayak Rizwan tuh nggak bisa ini, nggak bisa minum obat, harus digerus. Nah biasanya capek guys pakai sendok, jempol tuh sampai sakit. Wah. Wow. Digerus lagi, kalau kurangkap. Ini bagus sih. Udah ada pisau. Terus digerus lagi guys. Udah. Udah. Nih habis itu, ayo Rizwan minum obat. Gak mau, ini udah digerusin ya. Jangan. Ini bagus banget sih. Keren. Jadi manfaatnya ada dua. Buat motong setengah. Buat tiga, buat nyimpan obat. Iya. Kalau itu jujur kan udah pasti. Buat nyimpan obat, buat motong setengah sama buat digerus. Aku kalau kasih harga berapa? Harga aku paling kalau kecil kayak gini terus pisaunya cuma kecil, paling ini cuma 15.000. 12.000 lah. Kalau semua 12.000. Wah, paling dekat. Paling dekat. Enggak jauh ah. 4.000 dekat mah. Wow, 19.000. 19.000. Tadi aku mau jawab 9.000 malah. Murahan ya? Kasih bintang dulu. Ya, kalau kasih bintang sih ya buat ibu-ibu magang. Ya Allah, ibu-ibu aja karunya ih. Si ibu. Apa bintang? Iya, ini ada pisaunya, ada tempat kerusannya, kayaknya bintang 4 deh boleh. Bintang 4 dari aku. 4.5. Aku 4.5. Karena ini kayak apalagi kan orang-orang tuh butuh obat gitu kan. Terus kayak misalnya mau dibawa kemana-mana, ini kayak enak juga gitu. Maksudnya kalau dibawa kemana-mana simpen di tas gitu kan, buat kakak-kakak, buat tante, buat ibu-ibu. Ini cocok. Soalnya itu bisa motong terus sama gerus. Jadi kayak nggak perlu panik gitu kan, kayak aduh, aku harus gerus obat. Ada ini bu. Ya kan? Aku 4.5. Oh, worth it lah. Worth it lah ya. Dengan harga 19.000. Berapa 19? 19.000, belum ongkir. Berapa? 20.000. Mahal juga dong. Yang penting harga ininya ya bu ya. Next. Terakhir. Terakhir. Ya, terakhir. Ini peralatan masak semua dong. Aduh. Ini buat bawang merah, bawang putih. Ini mah dari dulu aku pakai, guys. Kalau misalnya tangannya enggak mau bau, terus juga ya enggak cepet-cepet banget sih, tapi kayak baguslah hasilnya, tipis. Harus ditekan dulu. Iya. Mana nggak keluar? Ya dol. Ya. Ini bisa. Tuh. Nanti. Tipis-tipis banget. Jangan sambil tekan heng. Yang salah adalah Jeffrey Rexa ya, muternya. Harusnya pakai tangan kanan ya. Pokoknya tuh kayak diisinya harus banyak gitu guys, buat nekenin yang ada di. Jadi ini harus sambil ditekan gitu guys. Kalau nggak gitu nggak bisa buat giling. Nah ini mah banyak taunya kita sayang. Berarti nanti next harus yang lebih aneh banget gitu. Masih kayak benar-benar nggak tahu. Yang nggak tahu sih cuman ini. Nah ini aku. Udah sayang, kamu masak nasi goreng. Aku juga punya soalnya guys. Soalnya kalau misalnya pengen motong-motong kadang kayak mager pakai tangan kan. Soalnya kalau bawang putih itu sampai berapa hari masih bau bawang putihnya gitu di tangan. Terus
aku paling sukanya kalau pakai ini tuh tipis-tipis banget gitu buat nasi goreng. Nah. Masih nama mata. Perih. Oke, jadinya kayak sambal mata gitu. Iya. Yang bisa sambal mata tuh. Ya kan? Ini mah tahu. Harga sayang, harga. Harga paling ini 15.000. Enggak. 25. Aku 45. Sebenarnya sih 50 ke atas sih, 45 deh. Hampir bener Putri. Ya kan? 33. Kok aku beli waktu itu 50 berapa ya? Dan kamu gak bisa nawar nih. Kan online sayang, online bisa saya tawar. Bisa tuh. Kan ada tulisannya, kadang kan ada yang tulisannya nego gitu. Oh bisa. Ya aku kan gak pernah cek-cek begituan, yang penting kayak oh iya udah gitu. Oh tidak pernah nawar ya. Pernah? Oh pernah. Pernah tapi di luar negeri. Kalau di Indonesia aku paling takut. Takut sama orang-orang Indonesia tuh. Kalau luar negeri tuh kayak cuman how much? Set, misalnya berapa juta gitu ya, berapa juta, atau berapa ratus ribu gitu. Set, kayak apa sih kalau mahal? Expensive. Dia padahal. Enak aja lah kalau di sana pokoknya gitu. Bisa sebenarnya kayak, tapi kalau Indonesia ya udahlah. Udah. Udah. Nilai. 33.000. Worth it lah. Ini buat ibu-ibu. Ini benar buat ibu-ibu. Buat ibu-ibu yang enggak bisa motong, yang potongannya motong bawang malah jadi kayak dadu gede-gede. Nah, ini kalau pengen tipis-tipis bisa pakai ini. Iya, benar. Terus apa? Ini cocok banget buat orang Bali sih aslinya. Iya, buat bikin sambal mata. Iya, sambal mata. Iya, maksudnya ya buat siapa aja kan pasti dibutuhin. Ya, orang Bali kan paling sering bikin sambal mata. Iya. Oh, aku kasih bintang 5. Aku kasih bintang 3. Soalnya agak repot harus neken dulu. Tapi tetap worth it lah. Tetap worth it. Ya kan beda. Aku 3. Aku 5 guys, karena memang ini butuh banget walaupun ya enggak butuh banget. Bukan kayak kepakainya kadang enggak sampai lama banget gitu ya. Sebenarnya bisa dibenerin sih, tapi worth it buat motong-motong bawang merah, bawang putih gitu. Sebenarnya yang kayak gini tuh aku inget banget buat bikin bawang goreng. Soalnya kayak tipis-tipisnya pas segini kan. Iya, worth it lah menurut aku ini mah udah. Nah, ya udah. Udah nanti lagi ada lagi. Ini 6 barang yang kamu yang paling suka. Kalau aku yang paling suka adalah. Karena aku suka makan apel, kayaknya ini deh aku. Kamu ini ya? Nah, cuma kurang tajam aja udah. Iya. Kalau aku ini. Ya. Tapi sebenarnya ini sama ini sih aku bingung, dua ini sih sebenarnya karena sama-sama menurut aku worth it banget gitu. Nah, Putri enggak bisa minum obat, guys. Betul? Enggak, tapi maksud aku tuh bukan masalah itu. Aku bisa. Cuma enggak bisa banyak. Gitu. Cuman kayak ini tuh gemes aja, lucu, terus kayak bisa dipakai itu potong terus gerus gitu. Benar-benar worth it banget sih menurut ke Getse. Sama ini juga tadi bingung jadinya. Ini sebenarnya worth it aja ya gitu. Paling worth it aku kasih 3 top ini. Kamu 3. Aku ini sama ini sih. Oke. Guys, sudah ya, itu dia barang-barang unik lah ya, bukan barang-barang aneh. Karena kalau misalnya barang-barang aneh, nggak mungkin, nggak bisa kita pakai gitu kan. Ini barang-barang unik yang ya orang-orang bikin se-inovasi ini, sekeren inovatif. Ini. Inovatif. Iya ya, inovatif, inovasi. Sama aja. Iya. Yeah. Mau ngebenerin tapi tetap salah lu. Enggak, nggak salah. Iya. Kamu salah bener. Oh, dasar cewek. Ayo, lanjut. Duh,
orang mah yang ngomong kayak gitu cowok ya. Bruh. Ini mah aku sok. Kenapa jadi aku yang cowok? Oke guys, kita lanjut. Ya udah guys, itu dia barang-barang uniknya. Nanti next kita lagi ya yang keren yang pokoknya sekiranya kayak ini gitu tadi kan, terus obat ini sampai yang kayak wow gitu, kayak wow ada wow gitu. Next nanti kita coba bareng Jan atau Ferdi atau siapa, bolehlah request kalian kira-kira sama siapa nih gitu, kayak atau kayak sekiranya orang-orang yang misalnya kayak nggak pernah nih, kayak nggak pernah tahu Jan siapa. Ya udah itu dia guys, berapa 1 2 3 4 5 6 barang hari ini ya. Terima kasih Bapak Jepri Reksa sudah menemani, karena hari ini kita mau lanjut ke Pejaten. Soalnya kita mau lanjut cover guys, aku sama Anjan mau take vokal. Oke, terima kasih buat kalian yang udah nonton, semoga dari yang 6 barang ini kalian ada yang mungkin ada yang mau dibeli. Boleh tag Putri aja, tag sama Putri Delina YouTube. Siapa tahu kalian beneran beli, ngakak sih. Tapi kayak keren. Ya udah guys, jangan lupa like, comment, and subscribe.